Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi bersama Syifa. Wah, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Baik, hari ini kita akan mengenal tentang rukun iman. Siapa yang masih ingat berapa rukun iman? Betul, ada 6. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Rukun-rukun iman jumlahnya ada 6. 1. Beriman kepada Allah Ta'ala. 2. Malaikat. 3. Kepada kitab. 4. Pada Rasul. 5. Hari kiamat. 6. Beriman kepada qadha dan qadar. Terima kasih teman-teman sudah bernyanyi bersama Syifa. Baik, sekarang kita akan mengenal tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur atau cahaya dan selalu taat kepada perintah Allah. Serta malaikat mempunyai tugas masing-masing seperti menyampaikan wahyu yang biasa kita kenal malaikat Jibril. Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah? Caranya dengan meyakini sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat itu ada, yang selalu taat kepada Allah dan tidak membangkang kepada Allah. Dan malaikat juga memiliki keistimewaan teman-teman, yaitu dapat berubah wujud besar atau kecil, tentunya sesuai dengan seizin Allah. Dan malaikat juga dapat menempuh jarak dengan sangat singkat atau dengan sangat cepat. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang iman kepada malaikat. Semoga teman-teman semua paham ya. Amin. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan senam Garuda bersama Bunda-Bunda Silmi. Syifa pamit dulu teman-teman. Dadah. Assalamualaikum.